Kembali lagi di channel Pagi Pagi TV. Sempat mengalami penundaan beberapa kali, kini pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar telah siap untuk menuju pelaminan. Namun sebelum melangsungkan akad nikah, Rizky Billar dan Lesti Kejora terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan atau rangkaian acara. Setelah seminggu yang lalu menggelar acara bertajuk, Rangkaian Cinta Abadi Leslar, dengan 4 seri, kini Rizky Billar dan Lesti Kejora melaksanakan 3 rangkaian acara yang bakal digelar hari ini, Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Ketiga rangkaian acara tersebut yaitu, Bahagia Lahir dan Batin, Pengajian Menuju Halal, dan Bala Cuik Malape Bujang Rizky Billar. Kabar ini tentunya bisa menjadi kabar gembira bagi para penggemar Leslar, selain keluarga kedua belah pihak. Pasalnya, hari bahagia Rizky Billar dan Lesti Kejora dipastikan semakin dekat. Dikutip dari Instagram @antv_official, Rizky Billar dan Lesti Kejora dipastikan bakal melangsungkan akad nikah pada Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Pernikahan Leslar tersebut direncanakan bakal digelar di sebuah hotel mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bagi yang ingin menonton langsung rangkaian acara Cinta Abadi Leslar dengan subtema spesial pengajian dan upacara adat tersebut, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi video ini. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan.